Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak. Mau langsung berbagi bersama kita atau di atas juga ada ya Pak ya? Jadi kita bagi-bagi. Manusia siang keluar kaya, ada siang ini saya sedang berada ada di punya rumah ini, bagus, ada punya rumah buruk kan? Tentang acara Ruang Muda Mitra sebagai anak yang lagi SMA saya sudah bersama partai sudah bertanya ya, bertanya yang pada pagi terus, hari saya siang hari ini dihadirkan langsung oleh Skip Liasan Ketua saya datangi, wow di Jakarta itu ya kaya-kaya orang Cina dan juga sementara orang Betawi atau orang kita itu biasanya tuh ya rumahnya ya pokoknya anulah pas-pasan yang kaya-kaya itu orang Tionghoa. Kebiasaan saya lihat lagi kenapa dia Tionghoa kaya sambutan yang kita cerita-cerita saya perhatikan hidupnya ya kemudian dia ngapain kira-kira sebulan lah saya bisa belajar saya kalau sekarang saya sebut apa namanya riset kecil-kecilan kalau Tionghoa sekarang saya sebut riset itu tapi itu enggak masuk kriteria. Nah, survei kecil-kecil. Saya ikuti, ya saya pelajari. Nah, saya ketemu. Oh, yang kaya-kaya itu ternyata rata-rata tadi pedagang. Ini yang usaha, yang dagang, pertama, yang usaha. Partai PAN di awal tahun. Pengusaha yang punya toko, yang punya supermarket. Pokoknya pengusaha rata-rata. Dan ada yang punya perkebunan, ada yang punya tambang macam-macam, ya. Nah, saya pilih lagi. Kalau perkebunan nggak mungkin, nggak punya tanah, nggak punya modal, ya kan? Apalagi dunia dagang itu bisa saya pilih. Itu perlu waktu 1 bulan. 1 bulan berikutnya saya belajar menjadi seorang pedagang marketing seperti zaman dulu. Saya baca buku. Saya ikut kursus, terus belajar. Saya tekuni 3 bulan. 3 bulan saya merasa saya punya bekal. 3 bulan punya bekal, punya ilmunya, punya keterampilan dan cukup kalau mau perang, kira-kira. Menurut saya pada waktu itu. Nah, dengan ilmu yang saya punya, pengetahuan saya punya, saya sudah beda sama teman saya yang lulus SMA. Sudah beda saya. Diadu, diajak diskusi, di apapun saya lebih unggul dari mereka. PD udah saya. Itu. Teman-teman saya masih main, masih ya, masih. Ya, masih kemula. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.